Fenomena Citayam Fashion Week belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. Tak sedikit pula publik figur tanah air yang turut meramaikan aksi di kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat itu. Baru-baru ini, Bella Sofie tampak ikut menjajal catwalk di Citayam Fashion Week yang tengah viral tersebut. Perhatian penonton pun tertuju pada Bella Sofie yang rupanya tak sendiri saat melenggang di sana. Ternyata, Bella Sofie menggait 3 model dari luar Indonesia untuk menemaninya menjajal Citayam Fashion Week. Ketiga model itu diketahui berasal dari Rusia, Belarusia, dan Ukraina. Bella Sofie mengaku gatel dan ingin tampil di Citayam Fashion Week yang belakangan viral di media sosial. Hal itu disampaikan Bella Sofie saat ditemui di kawasan Dukuh Atas pada Rabu 27 Juli 2022. Meski sedang hamil muda, Bella Sofie tidak mau ketinggalan momen untuk menjajal foto dan catwalk di sana. Seperti diketahui, fenomena Citayam Fashion Week belakangan tengah menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia. Aksi tersebut menuai banyak perhatian lantaran lokasi yang digunakan merupakan zebra cross di kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat. Lokasi tersebut menjadi hal yang tak biasa untuk gelaran catwalk atau fashion show. Adanya fenomena Citayam Fashion Week ini pun menuai beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang mendukung adanya gelaran fashion street itu. Namun ada pula warganet yang merasa tak setuju dengan adanya Citayam Fashion Week tersebut. Hal itu lantaran aksi tersebut dinilai mengganggu lalu lintas di kawasan itu hingga menimbulkan kemacetan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!